itu menjadi bagian penting buat kita. Jadi ternyata dia memberi masukan betul-betul. Jadi Pak Iskandar tidak percuma memberuang biaya cukup banyak untuk Ciletu ini. Jadi ada 3 poin penting yang dia sampaikan, dia rekomendasikan kalau kita Ciletu betul-betul ingin bisa diakui oleh UNESCO. Jadi ada 3 tahapan penting yang harus bisa dipecahkan oleh kita semua dan direalisasikan sebelum kita akan mengajukan menuju UNESCO Global Geopark. Jadi dia membagi 3 urutan seperti ini. Kita harus membuat satu analisa kelemahan dan kekurangan geopark yang kita miliki ini sekarang apa sih? Kemudian setelah kita menemukan itu, kita harus memikirkan atau menentukan kawasan mau diluaskan sampai kemana supaya alasan perluasan ini bisa memecahkan permasalahan yang kita miliki. Dan yang ketiga, kita harus mengidentifikasi batas perluasannya itu sampai kemana. Ini saran dia yang paling penting, tapi yang mati saya. Begitu ya. Begitu dia bilang ini semua, aduh ini tambah pekerjaan saya sama Pak Ronald dan teman-teman ini. Karena kemarin saya udah merasa, ah udah tenang, udah beres pekerjaan saya. Dikasih begini, saya jungkir balik. Kemarin untuk 2 kecamatan saja, saya menghabiskan hampir 2 tahun. Sekarang, bayangkan, ditambahin 6 kecamatan. Harus berapa lama saya menyelesaikan? Sementara Pak Gubernur nggak mau peduli juga. Pokoknya Ibu Mega, saya tidak mau tahu kudu keke tahun 2017 harus mendapat pengakuan UNESCO. Coba dibayangkan, sekarang aja 2016 belum ngapa-ngapain, suruh nama 6 kecamatan lagi begitu. Akhirnya kami mengidentifikasi lah apa sih yang dimiliki atau menjadi kelemahan dan kekuatan kawasan Ciletu ini dan kenapa harus diperluas begitu ya. Dan menurut analisa kami, Ciletu itu punya objek cukup bagus, segala macam sudah ada. Tapi kelemahannya apa? Tadi kata UNESCO tadi, kata G. Martin tadi, butuh 6-7 jam buat nyampe ke sini. Saya juga dari Bandung sama kurang lebih 6 jam lah sampai ke sini gitu. Jadi aksesnya jauh dari jalan utama. Kemudian jalan menuju lokasi, ya kita tahu sendiri sekarang sudah diperbaiki ya, itu juga hasil kerja keras yang luar biasa untuk bisa mengaspal 43 kilo jalan. Itu setengah mati harus presentasi berapa kali saya di depan Pak Gubernur sampai akhirnya beliau memutuskan oke, kita naikkan status jalan sehingga bisa diaspal oleh provinsi gitu. Karena tadi itu menjadi kelemahan kalau jalan tidak ada, orang tidak ada yang mau datang. Walaupun Pak Gubernur beda lagi, Omega nggak boleh diaspal semua, nanti saya nggak bisa off-road. Nah beliau begitu, saya langsung bilang, saya tentang lagi, Bapak yang senang off-road itu dari penduduk Indonesia kalau kita klasifikasikan mungkin hanya 2%. Yang lain tuh nggak suka off-road, jadi Bapak termasuk yang 2%. Jadi nanti saya bikinin aja jalur yang lain lah, Bapak kalau mau off-road-off-roadan bukan di sini. Saya bilang gitu. Akhirnya dia beliau, ya terserah kalau begitu saya kalah gitu kan. Makanya akhirnya di aspal. Kalau tidak, tidak jadi-jadi itu begitu ya. Karena tetap beliau, nanti saya nggak bisa off-road begitu. Karena mungkin beliau senangnya itu. Kemudian kekuatan yang lain, kita memiliki situs geologi yang tidak diragukan lagi. Karena apa? Di Jawa Barat ini hanya ada satu-satunya batuan yang ada di kawasan Ciletu ini, khususnya di daerah Mandrajaya ya. Jadi itu sebagai kita anggap sebagai fosil yang hanya dimiliki di Jawa Barat ini, atau bisa disederhananya dianggap sebagai cikal bakal pembentukan Jawa Barat, dataran Jawa Barat begitu ya. Jadi itu tanah pertamanya Jawa Barat, jadi tidak ada lagi di tempat lain dan itu batuan yang paling tua. Kelemahannya apa? Tapi selama ini bapak-bapak di sini ya sudah tahu dari situ, dari dulu juga batu itu mah di situ. Karena tidak ada informasi tentang itu, sehingga tidak tahu. Kemudian kekuatan yang lain punya macam-macam air terjun ya. Tapi apa? G. Martini kemarin waktu datang ke sini ke Pak Andang. Air terjun, tadi kan di sana air terjun juga, di sini air terjun juga. Terus apa bedanya? Dia bilang kan sama-sama air dari atas turun ke bawah. Itu mah gak menarik, dia bilang orang akan datang cuma satu kali aja, cukup satu air terjun aja yang dia lihat. Karena semuanya akan sama, apalagi secara geologi prosesnya sama. Kamu harus cari apanya yang beda, begitu. Jadi saya ngintik-ngintik Pak ini juga, Pak Pandang, waktu ditanya G. Martini, coba Pandang cerita apa nih tentang curug ini. Jadi saya pesanin dulu, pesan sponsor dulu ke Pandang, nah dongeng, we naon di dia ya dongeng, naon curug iya, kenapa dikasih namanya itu. Sehingga akhirnya kalau Pandang mencerahkannya lain, ah dah gak akan ngerti ini Pandang ngomong apa, kan bahasa Indonesia, saya mencerahkannya bahasa Inggris gitu. Pandang ngomong apa, saya
terjemahannya yang lain supaya dia oh ya beda ya dengan air terjun sana ya, padahal ceritanya sama gitu ya. Jadi harus dibuat seperti itu. Jadi intinya kita harus tidak hanya objek biologinya saja, karena tadi geopark itu adalah biodiversity, culture diversity, dan menghayatinya juga. Jadi ada tiga komponen ini. Jadi kalau secara geologinya itu semuanya sama, curug batuannya sama, tanamannya sama, jadi nggak ada yang aneh ya. Yang aneh apa? Mungkin tanamannya beda, binatangnya beda antara satu curug dengan curug lain. Kalaupun sama, ada tangkal naga, anggar, etak-etak ini. Yang beda apa? Nama curugnya minimal beda. Tapi kita harus tahu kenapa yang ini dikasih nama curug Awang, kenapa yang di sana curug Cimarindung. Apa secara cerita hikayat masyarakat di sini, apa dasar penamaan itu? Itu yang kita angkat, itu yang kita populerkan. Jadi mungkin itu yang perlu dieksplor oleh teman-teman. Banyak lagi kelemahan-kelemahan lain ya. Jadi dan punya kekuatan yang lain. Dari ini semua hasil analisa ini sampailah kepada kesimpulan bahwa untuk menjadi UNESCO Global Geopark, kalau tidak bisa, kalau hanya mengajukan dua kecamatan ini. Jadi terus terang, itu kami, Jim Martini itu sudah menyampaikan ini pada saat Desember dia datang. Pada saat kita mau dikasih sertifikat Geopark Nasional itu, beliau disuruh kasih sambutan di depan Pak Gubernur kan. Di depan Pak Gubernur itu dia sudah langsung bilang, saran saya, ini tidak bisa hanya dua kecamatan. Anda harus perluas sampai ke arah Pelabuhan Ratu. Nanti namanya dikasih pakai Pelabuhan Ratu. Jadi dua. Itu dari Desember 2015 dia bilang. Kita kan gak mau nurut ya. Karena apa? Utang pekerjaan saya. Pak Is juga. Wah, Bu Mega repot itu kesana. Gak main lagi. Udah aja dua dulu, dua dulu. Kita semua ngotot tetap dua. Sampai bulan apa, Pak Ronald? Kita bulan Mei kemarin ya. Mei kemarin itu kami tetap ngotot dengan dua kecamatan. Ya sudah, dua kecamatan saja Bu Mega, Pak Gubernur akhirnya begitu. Kemudian dari tim task force itu mengirimkan surat ke UNESCO melaporkan bahwa Ciletuh tetap akan mengajukan dengan luasan yang kemarin, dengan dua kecamatan. Itu langsung direspon dalam satu hari, emailnya itu langsung dia bilang begini, Mega, kalau kamu mengajukan Ciletuh ini hanya dengan dua kecamatan, Cimas dan Cilacap saja, kamu itu akan buang-buang waktu, buang-buang biaya, dan merugikan masyarakat yang ada di kawasan ini. Karena apa? Karena tidak akan tercapai cita-cita kamu menjadi UNESCO, diakui oleh UNESCO kalau hanya dua. Sehingga artinya apa? Masyarakat akan kecewa. Jadi itu semua buang waktu, buang tenaga, dan buang biaya. Saran saya, kamu ikuti saran saya, jadikan sampai ke Pelabuhan Ratu. Dengan alasan, dan seperti ini, seperti ini. Jadi alasan utama yang beliau sarankan, kenapa? Kalau yang kemarin dua itu hanya intinya geopark. Sementara geopark itu perlu untuk kawasan pengembangan, terutama untuk pertumbuhan perekonomian. Disinilah yang diharapkan bapak-bapak semua akan mengembangkan untuk bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat ini. Kawasan itulah yang perlu diperluas. Sehingga bisa mau bangun hotel, mau bangun apa di kawasan itu, bukan di dalam kawasan zona inti. Sehingga sementara sekarang Anda mau mengajukan tahun ini ke UNESCO, kalau tahu mau datang mau nginap di mana, itu dia tanya kan, mau nginapnya di mana, ada homestay, orang asing nggak akan mau begitu katanya. Jadi ada standar minimal di mana yang akan datang. Jadi waktu itu beliau langsung ingin melihat di Pelabuhan Ratu seperti apa, dan menurut beliau itu sudah cukup layak untuk sementara ini untuk kunjungan wisatawan asing. Makanya karena di Pelabuhan Ratu itu fasilitas-fasilitas itu sudah ada. Kemudian yang kedua yang dia juga harus, kenapa saya harus meluas sampai ke Cisolok, ada kawasan Sirna Resmi, atau ke kawasan Air Panas, dan ke kawasan Cengkuk. Jadi waktu itu saya cerita, ini kalau saya sampaikan Pelabuhan Ratu, dia bilang ada objek apa lagi? Saya bilang, itu di belakang hotel ada air panas loh. Saya bilang, itu ada Cipanas. What? Katanya. Kenapa kamu diam-diam saja? Katanya. Itu kan sesuatu hal yang luar biasa. Ayo kita lihat. Jadi tidak ada dalam branding nih, Pak Jaki marah-marah. Kenapa jadi kesini dulu? Katanya. Sudah selesai dari air panas. Saya penasaran juga. Saya bilang, Ji, di sebelah sana ada situs megalitos. Ji, saya bilang itu. Apa? Dia bilang, seperti apa itu ini? Langsung Pak Budiman yang pada saya itu mengantar. Bu, jangan dibilang-bilang, nanti dia minta pergi ke sana. Dan betul, tanya Pak Jati. Ayo kita pergi ke sana. Jadi mencari alasan lah. Wah, tidak bisa. Kalau begitu,
kalau ini benar ada, berarti betul kamu harus memperluas sampai ke sini. Karena itu objek megalit itu adalah objek yang diakui oleh dunia secara budayanya, dan ada kesepuhan itu semua. Sehingga itulah satu alasan yang kenapa kita memperluas menjadi ke sana. Dan setelah itu semua, mulailah kami, Pak Ronald dan tim ahli, mengidentifikasi ada apa lagi di antara itu semua gitu. Jadi termasuk hari ini kami keliling-keliling setiap kecamatan itu untuk mengidentifikasi potensi-potensi yang ada. Sehingga akhirnya, karena tadi harus kita harus membuat satu rute seperti itu dalam satu hari seperti apa, sehingga hasil delineasi itulah.